Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rahman Setiawan, gue dari Mandi Jakarta 1 dan gue cinta Indonesia. Walaupun Indonesia dicap sebagai negara terkorupsi keempat di dunia, namun gue tetap cinta dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki banyak kekayaan yang terpendam dan tidak dimiliki oleh para negara lain. Selain itu, kita juga wajib bersyukur pada koruptor yang telah menghabiskan uang negara kita. Karena mengapa? Karena mereka telah mendapatkan sedekah dari harta yang begitu melimpah dari rakyat Indonesia. Dan mereka juga telah menciptakan kolam renang yang banyak sekali ketika Indonesia dilanda banjir musiman. Dan Anda tahu, KPK ini dilemahkan oleh presiden kita sendiri, padahal KPK ini ada diakui oleh lembaga intelijen CIA dari Amerika yang sudah sangat terkenal sebagai lembaga intelijen yang mampu mengurangi tingkat korupsi di negara Indonesia. Dan mengapa Indonesia tidak lekas bangkit dari keterpurukan? Karena warga Indonesia kebanyakan mengolok-olok negara mereka sendiri dan tidak mencintai negara mereka sendiri. Dan oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh rakyat maupun siswa Indonesia untuk mencintai, menghormati, dan menghargai negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia tercinta. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Panji Pragiwaksono untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesesia. Aha, angkat tanganmu untuk Indonesia. Wewawan si pembela negeri, sekarang lo ketawa karena lo gak ngerti negeri kita sering disang sama lawan dan takdir. Orang Indonesia adalah jaya tanah air, antara mereka bego atau gak bisa mikir. Ih kasar, itu bukan kasar, namanya nyindir. Masa negara kita enggak membuat lo bangga, kapan terakhir kali lo berbuat baik untuk negara, maka angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Aha, angkat tanganmu untuk Indonesia. Gue Rahmat Setiawan melalui Tempo Media Group dari Mandi Jakarta 1 untuk Indonesia.